Bismillahirrahmanirrahim, tasitun bab 40 gitu. Nasihat umum naso Muhammadus. Bismillahirrahmanirrahim, qalal malifu wa nafa nabi wa bilawai fitur. Ini poin nomor sekawan. Bismillahirrahmanirrahim, il adati iku setengah saking kebiasaan. Minal adati iku setengah saking kebiasaan al-qobi hati kang elek. Poin keempat ini akan membicarakan kebiasaan buruk. Okay. Secara umum kulo jenengan sedoyo gada kebiasaan buruk. Onten kebiasaan baik, onten kebiasaan buruk. Contohnya nopo kebiasaan buruk sing bisa dikelola, dihindari maksudnya. Niki an tatasyawwafa utawi yento menyelidiki. An tatasyawwafa utawi yento menyelidiki sapa al pintu. Anak wadon ila asrori ghairiha marang piro-piro rahasiane liyane pintu. Fatata jasasa. Fatata jasasa mongkong nginjen-nginjen soko al pintu. Ala akhbarin nasi ingatase piro-piro ceritane menungso. Ala akhbarin nasi ingatase piro-piro ceritane menungso li ta'rifa supaya ngerti soko pintu asrohum ing piro-piro rahasiane nas. Salah satu kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh santri, oleh kalian adalah kebiasaan sok kepo. Napa? Kepo. Sok seneng menyelidiki urusane orang lain. Nah, kepoan ini kebangetan nganti nginjen-nginjen. Nganti nginjen. Ngerti nginjen mboten? Ngintip-ngintip sengaja nginjen. Kebiasaan orang lain atus niku. Sing sifate rahasia. Nek sing sifate ora rahasia sih mboten napa-napa nggih. Tapi kan kita masing-masing punya rahasia nggih. Sampeyan duwe rahasia mboten? Kata sesuatu sing rahasia niku aurat nggih. Apa? Aurat. Nah, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya sing sifatnya fisik bocah wadon niku seluruh badannya adalah aurat. Apa? Artinya harus ditutupi, jangan sampai ada orang lain yang mengetahui. Contohnya bocah wadon sing ora oleh ditinggali nang wong lain adalah aurat niku nopo? Sing utuh aurat niku namung kur wajah karo telapak tangan iki bocah wadon. Nek auratnya bocah lanang dari pusar sampai dengkul. Jadi nek bocah lanang orang kaosan, kaosan itu selendokna panas semua kipas-kipas, orang papa anu utuh aurat. Tapi bocah wadon kaosan itu dari kipas-kipas keton kelek ini ku aurat. Keton rambutnya mau niku aurat, bocah wadon. Halo, Jawa Don. Rambutnya nek sampean keton niku adalah rahasia. Rahasia perusahaan. Nah, nek anak bocah lanang kok ngintip-ngintip maring bocah wadon kepengin weruh rambutnya niku sampean berarti duwe kebiasaan buruk. Kebiasaan apa? Lagi rambutnya apa manis ngeliat-liat? Aku kepengen ngerti keleke
jilbab umum misalnya. Enggak boleh. Itu kebiasaan bun. Itu kepo menyelidiki. Kalau bahasa kita bahasa itu antatasyaw wapa. Menyelidiki. Sok menyelidiki. Ning si utuhak nih. Ini bisa dipahami betul? Halo, menti wame betul? Gak boleh. Rambutnya mana buatan parah. Kempole mau, kok orang kena ngerti. Apa mana sih ngeliat-liat nih? Buatan parah. Walau gosip. Kayak, nong pokoknya baca waktu kayak ciri anak andeng-andengnya telu. Orang ngantul sih. Jocol sih. Wah, buatan parah. Ini ku namanya kepo. Kebiasaan buruk yang berlebih. Ini ku aurat. Contoh maling aurat maling nopo. Sesuatu sing jenengan rahasiakan dari orang lain. Contohnya nopo. Masa lalu yang buruk nopo. Masa lalu yang buruk. Contohnya misalnya anak penjahat mien mafia cok nembakimu matenimu terus mundok ya. Kau harus kepo. Wah, jeremin dikecok mata nih wong ya. Nyum pengen ngerti langsung di tempat wawancara nih kayak. Wis, aib jangan dibongkar, jangan dicerita-cerita. Kecuali untuk kepentingan-kepentingan sing hak. Contohnya, untuk pengadilan. Boleh dibongkar ya. Dua, untuk keamanan. Boleh. Jadi ada yang boleh tahu rahasia-rahasia, yaitu keamanan dan pengadilan. Kenapa pengamanan kudu, pengadilan kudu kepo, oke? Okay? Gak usah tahu urusan orang lain. Ini sing biasanya aku cawatun itu. Penasaran banget. Pinter banget kan gue lihat hari ulang tahun. Ya jajan gue lihat ini. Bakai ulang tahunnya kapan? Kita incer waduh. Ini ku sih buatan buruk nih. Tetapi ku maksudnya bisa banget loh kayak detektif ya. Ulang ini nang endi gitu. Begitu anak ulang tahun langsung nyapa kendok bosok. Apa maning? Terigu, masya Allah. Selamat ulang tahun, balang induk. Kita ini beriang. Nah, ada yang sifatnya rahasia. Gudikmu itu pernah ya, gudik ya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau gudikku ketahuan nanti ditaruh di mana mukaku. Waduh, betuliku. Dan kamu nggak usah tahu urusan gudik yang ngomong ya. Cerita-cerita atau rahasia-rahasia orang lain gak usah kepo. Paham dong, badan? Itu kebiasaan buruk. Niki contohnya maling wa idza ra'at lan nalikane ningali nalikane weruh sapa bintu bintaine ing bocah wadon loro. Tingkae bintaine tata kalamane kang padha ngobrol sapa karone. Korubat mongko merek sopo pintu min huma saking bintai ini oleh merek litas manga supaya ngrungu ake litas manga supaya ngrungu ake sopo pintu kalamang huma ing omongane bintai ini ngeke contohnya bocah kepo kayak gini anak bocah loro lagi ngobrol. Mbak, siapa misalnya ya? Mbak Zainab karo Mbak Fulana, bocah loro lagi topok. Anak bocah loro lagi topok, bocah sing kepo ki nganyus. Nopo? Ngerti nganyus mboten? Ana wong loro sing topok rahasia. Umpetan nang walik jendela ngrungokaken, kupinge dipasang. Ya.
Cok atas niku mboten nggih bocah lanang nggih. Nek bocah lanang biasane mboten nggih, cah wadon niku cokane ngoten niku. Oh. Ah, ini nasi kisah yang pecawat kok. Ini kayak kok banget sih. Oh, kena anak kong tepuk. Yang di badan tepuk apa? Anak mau ngeluruh omong-omongan, gue mendekat supaya bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang lain. Baru gue mau berita umum. Berita umum pengumuman. Ternyata saudara-saudara, selama ini Mbak A kuwi seneng karo Mas A. Mas B pengumuman. Akhirnya menjadi gosip, akhirnya wadan-wadanan, akhirnya bocah gue mondok ora betah, akhirnya kabur. Lewat sungai. Nyebur maring kali di bangan baya. Iya, buaya wak. Mali. Wa idza ra'at lan nalikane weruh sapa bintu risalata ghairiha ing surate liyane bintu qira'atha mongko maca sapa pintu ing risalah bila izin kelawan tanpa izin minha saking risalah au sa'alat ha utawa takon sama pintu ing ghairiha oleh takon kuwe min aina iku songko endi ja'at teko opo hadhir risalatu iki ilah surat wa madalan utawi opo piha iku tetep ing dalam risalah minal akhbari nyatane piro-piro khobar niki bocah kepo niku iki sifat buruk ya nek weruh dititipi misalnya mbak fulana aku nitip surat niki tolong paringaken maring ibuku dititipakan gini misalnya sing cici balik titip surat surat tiba-tiba kan rahasia ini apa betul dibuka seret aku ngerti sini jebule dewe kan curhat jebule pokoknya hudi ini masih ngerti yang rahasia ini oh si A misalnya kan yulat itu memakai emang aku nung pondok mulai betah mbok iki gudike pada tukul nang bokong tukul ana pitu nang pupu ana pitu nang geger ana pitu nang kudu ana pitu dadi berarti jumlah totale gudike 49 mak kan rahasia ge ora tau ketok dilipet maksudnya kan mak aku kirimi duit mau tuku salep obat gatel titipna surate dilipet rapi dilem titipna maring bocah sing sifate buruk nah ini bocah sifate buruk nyokepo ana berita bagus berita rahasia perusahaan buka preset seret oh ya Allah ternyata aku digengkah kira di berita bagus ngesuk niku bocah kepo gelem bukaki surate utawanya nopo buku harian, buku diare ngerti diare? Diari. Oh diare, kan? Diari. Buku diari dibuka, isinya kan semua curhatan hati, ya? Pada hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2021, ya Allah hatiku sungguh sangat terharu. Karena aku melihat seekor anak kucing ditinggal pergi oleh ibunya dan tidak balik lagi. Hatiku terseduh-seduh haru. Ditulis kabeh. Borong gue batire sing kepo sing sifate buruk, wong diari ini dibuka. Kan rahasia batire dibuka. Senetet.
ternyata pada melankolis. Anak kucing yang menangis terseduh-seduh. Wadon-wadonan, ampun dino. Kamu ketemu terseduh-seduh. Kamu ketemu terseduh-seduh. Tuhan, ya Allah. Termasuk sifat buruk maning catetane pati rek pas lagi ulangan didelam terus dicontek tanpa izin. Misalnya ana sing bisa ngarang puisi dibaca niku. Puisine niku hanya untuk dinikmati pribadi, ditulis nang buku apa mikir diare, Pak? Diare. Oh, diare. Wahai malam, engkau berhiaskan bulan dan bintang. Pada malam hari ini semua bersaksi bahwa aku berjanji pada diriku sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan memegang teguh hafalan Al-Qur'an. Bismillah dengan menyebut nama dan seterusnya. Indah banget. Neng baca sing kebuk dibuka dicontoh. Barang dicontoh dikirimkan maring majalah, dimuat pencipta, dibaca misalnya jenengane siapa? Fulana. Wah, Fulana terkenal dipanggil mengindiora. Wah, kata-katanya indah, ulit duit 50 juta. Padahal baca buat terbarengnya. Nopo malih sing contohnya akibat kepo-kepo. Nah, zaman siki iki HP niku sifatnya pribadi nopo umum? Pribadi. Pribadi iki. Pribadi. Kok kepo kok koyo ngene patire. Dijal ki oleh chat nang sapa ki? Weh. Si Freddy WhatsApp gitu nah. Terus di-screen, terus dikirim-kirim nomor patire. Dipublish. Akhirnya dibully. Wah, ternyata si Fulana ya diem-diem boleh ngomong tah. Ngomong tah bebok karo Freddy. Lah ini karo mencing-mencing boleh ngomong. Wah, bebok karo Freddy cek mulut diem-diem. Ya Allah, ternyata dia pagar makan tanaman. Dia menikung teman sendiri. Misalnya nih gitu. Ya zaman mien kan surat-suratan. Nek zaman sini kita apa? Setan. Apa set-setan? Setan. Cet-cetan. Oh, di-cet. Nek zaman mien kamu di-cet ya tembok yang di-cet ya. Meski bisa nih, kamu di-cet neng batire tapi seneng. Oh, suwe banget orang nge-cet mereka aku. Ya. Sombong ya ini orang tuh di-cet neng kowe. Oh iya ngasih nyontek tunggu chat di sini. Kotak chat lah men, apa itu? Terus nih gue gak usah kepo nih dengan HP orang. Make wis di pola, karena pola nih seret. Gambarnya pengen gambar naga bosok. Sangat banget keberbicara nih kalau menjadi tinggi. Kok, terkuai kita goreng di sini. Semangat kita goreng, mbak. Baru sekedar kita goreng kan pilih tangannya, nulis kan. Kan pola neng ya, bekasnya kita goreng sih minyaknya, ngering HP. Pas akhir dices, unduk, deng dong. Kayak si mbak usaki, maring toilet iki, tiliki HP. Yang bisa ngerti pola neng, kayak ada gambarnya. Dibuka rahasianya. Itu namanya kepo, kebiasaan bur. Tuh. Boleh napa mboten? Halo, mboten usah kepo terhadap kehidupan orang lain. Kecuali kamu adalah bagian keamanan. Betos? Nek keamanan uli pasang CCTV. CCTV dipasang 16 titik.
Jadi gua ngurup anak bocah metu ora izin pastor. Eh jam piro ki metu nek? Iya pastor. Oh, keton. Kayak dene jam 10 kayak ngopo kayak. Lunga papastan. Bisa lagi keton iki. Boleh kalau keamanan untuk menjaga ketertiban. Atau misalnya polisi boleh kepo datang kepada kamu. Ditakoni kabeh wong sedesa iki lagi menyelidiki seorang penjahat. Boleh. Nggih. Saya ditibahi mboten. Tapi sampai nuduh polisi, nuduh keamanan, nuduh hakim. Takon-takon kepo-kepo sing kudu urusan niku mboten Pak kecuali ana sangkutane karo sampean niku sing sifate rahasia nggih nek kabar rahasia mboten nggih mbok umum wis selama tahun tok ketemu sing kabare kepriwe sehat apa mboten alhamdulillah sehat terus niku boleh nggih tapi sing sifate rahasia enggak boleh. Biar kabarnya si kaya dari jauhan lo bayi ya bayi deh kepriwe si kaya nyoba apa udah gue sih gak ikut buatan bareng ya paham buatan kudu dibedakan yang boleh dan yang tidak boleh. Boleh kalau yang rahasia berarti sifatnya tidak boleh diketahui oleh orang lain jangan sampai kamu kepo-kepo sing sifatnya rahasia. Tetapi sing sifatnya tidak rahasia bolehlah, ya. Kabare apa nih? Boleh. Supaya saling memotivasi, bahkan kudu saling mengabari. Misalnya saingan ini karo Pak Am. Wis mulih pirang ayat surat Al-Baqarah. Wis mulih 112. Waduh. Asem ya. Nyong nunggu 80. Ngajak tutup wae Am. Mulai rong seminggu. Wis mulih 200 kene. Ambe 135 boleh kepo gue jadi biar kayak itu 200 waduh nyok salib nyok harap nyayangi mani nah itu yang gue semangat boleh kalau yang kayak gitu karena itu tidak memalukan gitu tidak memalukan boleh kalau prestasi di contoh supaya semangat dipahami gitu pun wallahu a'lam bissawab.